Bismillahirrahmanirrahim. Danau Tiberias. Dalam bahasa hadis Nabi SAW, Buhairah Tabariyah. Sekarang ini terdapat di wilayah Syam, tepatnya Palestina yang terjajah dan dijadikan sebagai tempat terindah bagi penduduk Israel. Danau Tiberias didapatkan di dalam hadis sahih Imam Muslim, diceritakan oleh Fatimah binti Qais, cerita antara Rasulullah dengan Tamim Ad-Dari. Danau Tiberias adalah lambang terkuat, tanda yang paling jelas daripada tanda-tanda kemunculan Dajjal laknatullah alaih. Dajjal akan muncul, kata Rasulullah SAW, akan lepas dari segala ikatannya ketika Danau Tiberias sudah susut daripada kondisinya yang normal. Sekarang ini Danau Tiberias dalam kondisi yang benar-benar seperti yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang syarat akan keluarnya Dajjal, sudah ada pertandanya pada Danau Tiberias yang ada di Israel. Insyaallah taala kunjungan kita ke empat negara yang akan menjadi tempat-tempat paling bersejarah di akhir zaman dan di masa lalu juga, insyaallah akan memprioritaskan salah satunya berkunjung ke Danau Tiberias untuk membuktikan bahwa nubuat Nabi telah terjadi, bahwa keyakinan kita tentang akan kemunculan Dajjal sudah tidak boleh lagi untuk dibuat remang-remang, dan ini adalah sebuah keniscayaan bahwa Dajjal pada masa kita insyaallah taala akan bebas dan lepas daripada ikatan-ikatannya dan menampakkan diri, memunculkan diri untuk menguasai seluruh dunia. Mari berkunjung bersama-sama ke Baitul Masjidil Aqsa dan langsung ke tempat di mana sebagai pertanda akhir zaman ini, yaitu Danau Tiberias, akan kita kunjungi bersama-sama. Dengan izin Allah, pada tanggal 6 Agustus sampai 16 Agustus 2019, di bersama saya dan dengan travel yang tidak asing lagi, travel yang terbesar dan terkuat, Sabah Khidmah Mumtazah. Barakallahu fina wa bikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.